menu terakhirnya dari Mac Cafe. Ada soto Betawi ayam yang kelihatannya udah enak banget nih dari tampilannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat soto ayamnya isiannya ada apa aja. Oke. Wah, ayamnya banyak banget dikasihnya nih. Ini ada ayam, ada potongan-potongan daun juga, ada kentang juga nih. Nih bawang goreng ada juga, ada tomat juga. Ini udah enak banget nih, dan kuahnya. Ini sih kuahnya nggak terlalu kental nih, tapi kayaknya dari warnanya udah menggoda banget. Oke, langsung aja kita cobain dulu kuahnya. Mari kicip, mari kita icip. Luar biasa memang. Segernya, kentalnya pas, gak lengket di tenggorokan. Light banget. Wah, enak banget sih. Cobain sama ayamnya juga. Tuh, lihat ayamnya deh. Melimpah banget kan ayamnya. Masih juicy banget. Lembut banget juga ayamnya. Dan emang udah gak ada yang bisa dikomentarin, emang enak banget. Gurihnya juga pas banget. Wah, ini ngeri nih. Enak banget nih. Ini emang mantep banget sotonya. Tadi semua makanan yang udah gue cobain emang enak-enak banget. Fix ini 100% recommended pokoknya. Sekarang gue langsung mau cobain minumannya, ada es kopi tariknya nih. Kita pinggirin dulu. Oke. Ini dari tampilannya udah enak banget kayaknya. Aduk dulu. Dan langsung aja mari kicip, mari kita icip. Wah, ini enak banget nih. Wah, ini kenikmatan duniawi yang hakiki nih. Kopinya manis ya pas, nggak terlalu strong. Di tenggorokan juga light banget, enak banget minumannya juga the best. Berarti minuman di sini juga all in semuanya 100% recommended juga. Enak banget. Sekarang gue mau lanjut abisin dulu nih semuanya sebelum kita pamitan nih. Gue lanjut makan dulu guys. Halo, kenalin nama gue Said. Lu panggil gue Said aja. Suasananya cukup enak ya, soalnya kafenya luas. Sama karena di luar lagi panas banget, pas masuk ke dalam itu kayak dingin tapi nggak sedingin itu juga. Jadi suasananya nyaman banget. Untuk minumnya gue pesan hazelnut latte kalau nggak salah. Dan untuk makanannya ini nasi fuyung hai. Untuk kopi ini enak, jujur karena ini juga kopi yang aman. Karena pilihan gue kalau udah nggak tau apa pasti pilihannya ini. Dan kebetulan di sini untuk hazelnut latte-nya lumayan enak. Dan untuk nasi fuyung hai-nya ini enak banget karena fuyung hai-nya ini dia tebal sama gede, jadi cocok banget. Kebetulan juga gue lagi lapar, jadi pasti semuanya enak juga. Oke, nama lu siapa? Nama gue Alia. Oke, Alia. Ini gimana nih pas masuk ke sini, suasananya enak gak? Enak banget, ini tuh termasuk salah satu kafe yang cozy, enak buat nyantai, buat nongkrong bareng temen-temen atau sendiri pun sambil kerja di sini tuh enak. Kalau ini makanannya pesan iga rempah sama minumannya ini mug green tea. Kalau ini temen aku ayam bakar rempah sama es kopi tarik. Oke. Terus gimana nih? Selalu cobain rasa dari menu-menunya makan. Kalau yang ini aku makan sendiri, ini enak banget. Terus rempahnya tuh berasa rich, terus kayak akan bumbu juga. Pokoknya ini menurut aku paling enak, the best banget sih. Minumannya gimana? Minumannya segar, ini tuh isinya pakcoy sama ini ya apa, nanas. Menurut aku perpaduan yang pas, nggak asem, nggak manis banget, pokoknya ini enak, segar. Berarti recommended ya? Iya, recommended banget. Nah guys, gila enak-enak banget menu-menunya dari Mac Cafe. The best pokoknya. Nggak ada yang gagal, semua menunya, makanannya, minumannya lezat-lezat semuanya. Enak banget pokoknya.
the best experience lah, jadi udah pasti 100% banget recommended. Dan buat kalian, gak akan nyesel deh kalau kesini. Ini asik banget, cozy banget tempatnya. Parah, gokil banget. Tapi kita belum selesai sampai sini aja. Karena nextnya nih, gue akan ajak kalian untuk jauh ke cafe yang satunya lagi nih. Penasaran kan? Kalau gitu langsung aja yuk ikutin gue. Ciao. Oke guys, sekarang kita udah sampai di cafe yang kedua. Ini namanya tuh Odistri dan lihat gue sekarang. Udah ganti outfit biar lebih fresh. Karena nih katanya tempatnya ini enak buat nongkrong bareng sama teman-teman, semua kerja juga bisa. Makanan minumannya juga katanya sih the best. Gimana? Penasaran kan? Langsung ikutin gue ke dalam aja kali ya. Ciao. Halo kak, perkenalkan gue Bim-Bim dari 100% Recommended Nusantara TV. Tadi gue liat kayaknya Odistri ini chill banget deh dari depan. Gue mau mesen dulu deh, tapi sebelumnya nih. Oke, gue mau dari minumannya nih, signature-nya ada apa? Ada Odistri. Odistri Coffee ya? Iya. Oke, mau dong gue Odistri Coffee-nya satu. Terus kalau Americano-nya ada apa yang enak ya? Summer Americano. Summer Americano. Boleh deh, Summer Americano-nya sama yang manis-manis. Cookies and cream tuh ada nanti? Oke. Okay. Dessert juga yang non coffee. Siap. Gue mau cookies and cream. Berarti itu minumnya 3, menunya juga kayak gue mau 3 nih. Oke. Okay. Nasi-nasian tuh ada beefy bowl tuh kayaknya enak deh. Mau dong gue beefy bowl-nya dong. Rekomend juga dari kita. Rekomend juga? Iya. Oke, okay. Beefy bowl-nya satu. Cemilannya yang enak apa ya? Ada di nachos. Nachos. Yep. Oke, okay. Boleh deh. Gue mau cobain nachos sama kayaknya fettuccine carbonara enak deh. Fettuccine carbonara boleh dong? Satu. Oke, paling itu aja sih gue mau cobanya. Mungkin kakak mau coba menu baru kita yang bakalan keluar tanggal 4 nanti. Ada di makanannya, kita ada cikimas, sama di minuman kita ada di Tansan Midori. Gimana kak? Boleh deh, sekalian deh kalau gitu. Itu gak apa-apa, gue cobain dulu berarti ya? Gak apa-apa kak. Oke, nah tapi kak boleh gak sih kalau misalnya sebelum menunya itu dikeluarin, gue mau ngobrol dulu nih, mau interview sama ownernya, bisa gak sih? Boleh kan, kita ada dua owner, Bang Rippy sama Bim Figur, kebetulan beliau lagi rapat, mungkin nanti saya kabarin lagi bukannya. Siap. Nah berarti sambil nunggu kayaknya lihat-lihat dulu deh suasana di Odyssey ini gimana, PW banget tempatnya. Makasih ya kak. Sama-sama, ditunggu kak ya. Ya. Oke, kalau kita ngomongin Odistri sendiri, gue buka ini pada awal tahun 2022, bulan Mei lebih tepatnya. Gue buka berdua bareng partner gue, ada Rifki. Buka ini sebenarnya jatuhnya kita berdua agak-agak memang dadakan bukanya gitu. Cuman memang karena kita hobi untuk bikin kopi juga, terus juga memang kita pengen untuk bangun bisnis, ya udah langsung kita gas, kita buat. So far sejauh ini kita sudah jalan kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan. Terus selama setahun awal mungkin masih ada agak struggle-struggle sedikit lah, karena pada saat itu kita buka, kita masih dalam posisi hybrid antara COVID sama setelah COVID lah ibaratnya. Dari awal setahun awal tuh sempat struggle, sempat kita muter otak gimana caranya untuk tetap bikin pendapatannya stay lah ibaratnya. Nah, alhamdulillahnya setelah 1 tahun lewat kita mendapatkan beberapa formula tertentu yang mana sekarang alhamdulillahnya bisa ada peningkatan dibanding 1 tahun sebelumnya. Visi gue sendiri di awal itu, kita rencana itu ingin bangun Odistri ini, visinya itu untuk pertama buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas juga, terus memberikan produk makanan dan minuman juga dengan standarisasi yang bagus. Terus juga kita pengen banget buat Odistri Coffee ini menjadi tempat yang bisa dikenang sama customer-customer kita yang udah pernah datang ke sini. Kalau untuk misinya sendiri, kita
kalau ngomongin usaha, apalagi F&B, misi yang paling penting adalah menstabilkan standarisasi rasa minuman dan makanan. Karena kan kalau kita ngomongin F&B, pasti banyak juga tuh yang kayak entah makanannya kurang atau minumannya kurang. Nah itu mungkin yang pengen kita bangun lah, ibaratnya kita bukan hanya untuk menyediakan tempat yang nyaman, tapi kita juga ingin menyediakan makanan dan minuman dengan rasa yang enak, seperti itu. Kalau dari minuman, yang pertama yang udah pasti jelas, signature kita ada Delicious Coffee. Mungkin kalau kita ngomongin kopi susu gula aren, memang sudah banyak di tempat-tempat lain gitu ya. Tapi mungkin boleh dicoba Delicious Coffee dari kopi susu gula aren kita di sini. Rasanya pasti beda dibanding yang lain. Yang pertama signature kita. Yang kedua, kita juga punya Flamingo. Dia best flavornya dari raspberry dan strawberry. Dia biasa mocktail. Itu juga minuman yang salah satu favorit juga dari customer kita. Rasanya ada manisnya juga ada, asamnya juga dapat. Terus kita juga punya garnish yang memang lumayan menarik karena ada gula-gulanya gitu di samping gelasnya. Terus ada juga kalau series coffee yang lainnya di butter candy coffee, base-nya itu dari butterscotch sama ada biskuitnya juga. Kayak gitu kalau untuk minuman. Kalau misal untuk makanannya, yang paling sering itu rekomendasi dari saya ada di fettuccine carbonara, enak. Terus juga kalau dari nasi, rice bowl gue itu paling rekomendasi di sini tuh beefy bowl. Karena gue dagingnya pakai short plate, jadi mungkin apa ya, rasa dagingnya lebih juicy lah, kayak gitu. Kalau untuk snack ada di nachos, terus juga paling sering juga ada cheese fries juga. Itu kalau nachos sama cheese fries, mungkin base sausnya agak-agak mirip, kita pakai saus keju. Cuman yang ngebedain dari saus si cheese fries ini, bedanya dia ada tambahan sedikit keju dari slice kejunya itu. Kayak gitu.